Kerjaan gocor. Serem. Halo pemirsa, kali ini petualangan Bujang Musi hadir di Pantai Bidadari yang ada di Danau Ranau, tepatnya di Kecamatan Banding Agung, Oku Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia. Nah, biasanya di sini setiap kali weekend atau hari libur ramai banget pengunjungnya. Di sini kita pacak nyinguk pemandangan hamparan pasir putih yang sudah tertutup karena saat ini pemirsa prosesnya volume atau debit air danau Ranau ini lagi meningkat karena banyaknya curah hujan, cek itu lur. Di situ karena habis dari hujan jadi pengunjung udah yang mau pulang pulang di situ. Untuk masuk ke sini pemirsa dikenakan tiket untuk Siko Wongnyo cuma Rp2.000. Terus parkir motor cuma Rp5.000. Tapi buat kamu yang bawa mobil atau kendaraan roda 4 itu tidak boleh masuk ke sini lur. Karena di sini spesial tidak boleh kendaraan roda 4 masuk seperti itu. Nah, jadi buat kamu yang bawa kendaraan roda 4 nanti para pengunjung tuh pacak ngunduh ke jasa. Pacak make jasa perahu ketek atau kapal motor seperti itu tuh. Perahu ketek seperti itu atau kapal motor seperti itu. Nah, para pengunjung juga pacak menikmati ini perahu kayak namanya. Nah, abang, perahu kayak namanya? Kano, perahu kano. Kano, iyo, perahu kano. Nah, itu dia, perahu kano. Bisa lagi kita main perahu kano, yuk. Yeay! Dadah! Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan. Amin. Gunung Seminung. Bersaksi Gunung Seminung, bercermin Danau Ranau. Sama bang, berapa bang itu? Oh yo, nggak pakai aku. Di situ bang ya? Ya lagi. Kali ini kita bersama abang yang bawa motor ketek, supir motor ketek lah banyak boleh dibilang. Iya. Kenalan bang? Oh iya. Namanya siapa bang? Harry. Masih muda nih cak bang ya? Oh iya. Ganteng pula. Udo Harry yo. Iya. Udo Harry. Iyo, balik ke mana bang? Baliknya ke Suka Negeri. Oh Suka Negeri. Oh dosonya Kak Levi. Iya iya. Bang, umur dulu deh, aku penasaran umur abang. Oh, kalau umur 37 tahun. Oh iya benar lah, iya. Udo. Soalnya aku lebih tua dari abang. Ini Udo Dewe yang bawa atau cak mana, Udo? Iya, Udo Dewe ini yang bawanya ini, Pak. Setiap selalu apa pas lagi kepengen bawa bae, Do? Setiap selalu. Oh, iya. Boleh. Nah, Do, biasanya musim mengrami para pengunjung itu cak mana, Do? Di hari-hari apa? Di ini di hari-hari libur tertentu, tanggal merah kan, hari Minggu, terus hari-hari besar seperti Lebaran, Tahun Baru. Cuman hari ini kalau habis hujan yo. Yo, habis hujan ini baik ya. Tapi pagi tadi sempat ramai tuh. Lumayan lah pagi tadi ramai juga. Biasanya raminya pagi apa rami sore tuh biasanya? Ini tergantung dari penumpangnya juga. Biasanya ini pagi, sore juga. Oh, iya. Kebetulan katanya dok, Pantai Bidadari ini yang paling viral sekarang, jadi paling ramai. Iya, ini aneh dok. Kita tanya tarif dok sekarang yuk. Kalau para pengunjung dok, misalkan dia dari ikon, dari ikonnya tulisan Danau Ranau itu, menuju ke Pantai Bidadari ini, berapa dok tarifnya? Kalau dari ikon tarifnya, kalau dulu itu Rp20.000 dia, PP. PP dok? Iya, PP Rp20.000 dia. Kalau dari pangkalan sini Batu Megah 15.000 rio sekarang. Oh iya 15.000 PP gitu. Iya PP-nya. Per orang loh, per orang iya. Tapi ditunggu kayak gitu ya. Iya ditunggu. Maksimal ada maksimal enggak dok? Kaget penonton nak bertanya misalkan datang ke punya ke sini. Lama jangan lama gino itu ya. Oh tidak dia tuh tidak pernah itu. Tidak kati waktu istilahnya kan. Oh. Waktunya tidak terbatas. Tapi misalkan dia
Perginya naik motor ketek Udo, terus baliknya naik motor ketek yang lain, itu cak mana ceritanya Udo? Misalkan tiba-tiba Udo tuh lah balik duluan, tapi apa beliau ingat Udo tuh sama penumpang-penumpangnya? Ingat, jelas dia itu kan ninggalkan nomor HP dia. Nah, terima kasih dong, sukses terus untuk kegiatannya. Kita kan nanya perahu kano dan lain-lain sebagainya. Sirmak nih, kau udah ngomong dengan aku Sirmak, mana aku udah pakai tanjak. Taunya aku lupa pakai tanjak. Nah pemirsa, tadi kau yang dia gak pakai tanjak tuh karena hujan lur. Takut lagi tanjak ini banyak sesek. Aduh. Nah, untuk para pengunjung yang datang ke sini, dia pacak main buai-buai, pacak perahu kano dan lain sebagainya, banana boat. Kau perahu kano 20.000 sepuasan. Kal awas remak kau. Dan lain-lain sebagainya. Kita nuntut lur para pengunjung yang berasal dari luar Kabupaten Oku Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telik kakak ikak lur. Rambutnya koneng-koneng, menggilet. Mungkin tadi kena debu gak ya? Kenalan dulu dengan siapa kak? Bobby. Dengar-dengar kabar Bobby ini dari Banyuasin. Dari Betung. Sedusun dengan aku. Datang ke si kak sekeluarga atau siapa nih? Sekeluarga. Oh. Dan berapa datang ke Danau Ranau? Jam 9. Sengaja libur keluarga atau mana nih? Sengaja libur keluarga. Siapa yang ngajak tuh? Orang rumah? Orang rumah. Mana orang rumah? Sini orang rumah. Weh, sini dong kenalan dong. Adek namanya siapa? Susi. Susi aslinya mana? Kalau tadi Belangu enggak? Heeh, Belangu. Belangu lor, untuk orang di Belangu silakan komen. Kalau Susi aslinya mana? Jawa. Jawa toh? Tapi jarene tinggal di sini. Nang di? Nang Teluk Agung. Teluk Agung. Jauh dari sini? Enggak. Oh, jeda ya. 2 jam tapi kan? Iya, sekitar itulah. Berarti sebelumnya Susi tuh udah sering ya liburan ke Danau Ranau kayak gitu? Iya, dulu waktu kecil. Nah, ini baru. Oh, dulu masih kecil. Setelah itu pindah ke Betung. Terus enggak pernah lagi ke sini? Jarang. Jarang. Tapi pernah waktu pengantin baru pernahkah ke sini? Belum. Belum, baru ini. Baru ini. Baru ini. Keluarga. Berarti kalau kakak tadi baru pertama kali? Kalau aku lah pribadi maksudnya. Oh, pribadi deh. Oh, ini acara keluarga. Yo, ini acara keluarga. Rencananya apa sih pengen dinikmati selain Pantai Bidadari? Nak ke mana? Ke ada berita tadi kan ke air panas. Nah, bagus terus itu. Mana itu lagi, ada satu lagi tadi. Parita Pusri misalkan? Ah, itu. Kota Batu. Ya. Nah, menikmati kayak gitu. Satu lagi, ada satu lagi. Apa itu? Pulau Marisa. Ah, Pulau Marisa betul. Mana tuh Pulau Marisa? Aduh, itu kelihatan di sini, Pulau Marisa kayak gitu. Itu tuh kalau salah. Oh, Pulau Marisa. Tahu enggak kuliner yang terlezat di sini? Kuliner lezat di sini tahu enggak? Kuliner lezat di sini tau gak? Kalau kuliner lezat, aku cuman yang paling seneng tuh ikan bakar. Ikan bakar. Nah, daripada penasaran kita tanya ke Wong Ranau di. Aku pecik. Tadi dia. Pemirsa. Nah ya, sini. Ibu namanya siapa? Jingga ibu ini pemirsa, jingga kan dia kan malu-malu. Kata ibu tadi sambal bakar. Yo, ida ada. Itu nah, nanya sama itu baik. Oh, iya sama abang. Itu dia. Udah. Udah. Aku kuliner asli dari Danau Ranau. Sambal mata. Lelecap. Ikan. Sambal gulai pros. Lelecap ikan tuh apa sih? Yo, sambal di kuah. Oh, sambal tapi berkuah. Pedas intinya kayak itu. Do, kalau kita dulu kan pernah nyari getis. Ada enggak di sini getis? Ada. Getis. Pemirsa tahu enggak getis itu apa? Getis itu adalah nah ini dia. Nah. Ini kamu lagi nyelam duluan ya? Nih, lu mau musi boleh getis. Nah, dikitik sih dikit. Nah, pemirsa ini getis. Bahasa musi sidik di sini banyak, Lur. Telampo saya kak. Nah, banyaknya di sini. Nah. Oke, ini dimasak yang pintar masaknya cuma si Ko di sini. Koma. Iya nih. Tanya ke sama rumahmu, bisa enggak dimasak ini? Dek. Adek. Ku tanya yo, pernah enggak masak ini? Belum. Boleh situ dong kamera. Belum pernah kan? Belum pernah. Kebayang enggak cara masaknya cak Manong?
Paling pindang. Di pindang langsung dicelup-celup itu. Kan bukan. Takonyo ini dia. Cak mana bu? Tolonglah bu, kami nak bertanya ibu bagaimana cara masak ini. Dengar baik. Yo ini masaknya. Di sambal. Yo. Ya sudah. Ya kan ini langsung dicelup ke sambal. Direbus dulu. Dibuka. Yo sudah direbus, diambil dagingnya. Cangkangnya dibuang, dagingnya diambil, sudah itu direbus. Direbus lagi baru direbus di sambal. Dua kali direbus kan? Yo. Sampai apa lendir-lendir itu hilang. Baru di sambal. Goreng-goreng dulu dah. Dikit. Usah keras juga. Oh, langsung disambal kayak gitu. Sedapnya lho ibu ini masaknya, enggak percaya? Iya. Kayak kita review setelah kita dapat. Dulu kita pernah dapat 2 karung, Bu, ya? Iya. Kita nah, boleh lihat ya kamu. Meluak ke jurusung belangu dia nuntut. Tapi hebatnya Kak, di sini bersih loh. Kalau di tempat lain tuh agak lumpur-lumpur kayak gitu. Oke. Okay. Makasih Pak Udo. Sawadikap. Main perahu kayak. Pemirsa, kali ini ada sini deh. Hewan apa kamu cari? Beningnya lor ya, jangan sampai kamu berbaju dak celana lor ya. Kerayangan galo kayak gitu loh. Kamu nyari apa? Nyari ini enggak? Getis. Kucing. Ayo, kita cari dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk dapat pendapatan kamu hari ini. Baca untuk lauk makan kami seminggu. Nah, pemirsa, ada yang besar lagi deh nih. Alat yang kecil-kecil macam ini apa namanya? Liling. Liling. Apa namanya? Apa? Ya. Apa kan? Wah. Nah, ini. Dari Allah, masyaallah. Baik pemirsa, papa pemirsa, kali ini kita tantang kamar karemain. Karemain ke yang deka untuk mencari suap nasi. Yuk. Karemain, cari nasi suap nasi. Cuk. Yuk. Mana nih? Mana penghasilanmu? Gih, sekali dapat meraup kalau kau kumpul ke dulu. Nah, kan? Kalau meraup kamu, Budi. Gih, bagusnya nak. Gih, kerennya nak. Terima kasih.
down. Yuk, kapal kita berangkat.